Di malam ke-10 Ramadan selepas menunaikan sholat tarawih, Imam Besar Masjid Islamic Center Samarinda meninggal dunia. Apakah meninggal dunia di bulan suci Ramadan akan dapat keistimewaan seperti layaknya orang yang meninggal dunia pada hari Jumat? Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan hanya mengharapkan ridha Allah lalu meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa suatu hari dengan hanya mengharapkan ridha Allah lalu meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan suatu sedekah dengan hanya mengharapkan ridha Allah lalu meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk surga. Hadis tersebut adalah khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan meninggal dalam keadaan beriman serta mengharapkan ridha-Nya di dalam amal-amal solehnya, tidak terkecuali jika hal itu terjadi di bulan Ramadan. Selain itu, apabila orang yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan sakit, keluarga bisa membayar fidyah seperti hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Apabila seseorang sakit di bulan Ramadan kemudian meninggal dunia dan belum membayar hutang puasa, maka dia ganti dengan memberi makan atau fidyah dan tidak ada khodoh. Namun jika dia memiliki hutang puasa nazar, maka dikhodoh oleh walinya atas nama mayit. Dalam suasana Ramadan bulan 1000 bulan penuh berkah, masyarakat Kalimantan Timur telah kehilangan tokoh agama dan salah satu ketua MUI Kaltim, Imam Besar Masjid Islamic Center Bapak Kiai Haji Fakhruddin Wahab MTH. Beliau berpulang ke rahmatullah setelah melaksanakan sholat tarawih di Masjid Islamic Center Samarinda. Sepanjang hidup Bapak Kiai Haji Fakhruddin Wahab dikenal sangat tawadu, memiliki perhatian khusus dalam pengembangan syiar Islam bagi masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda, baik dari tingkat anak-anak remaja hingga usia dewasa. Dan menurut Bapak Haji Muhammad Yosutomo, salah satu tokoh kebangsaan yang belum lama menerima anugerah bintang Legiun Veteran Republik Indonesia dari pemerintah pusat, memberikan pernyataan bahwa almarhum Bapak Kiai Haji Fakhruddin Wahab merupakan pagar bangsa, pagar pemimpin yang selalu berjuang untuk menciptakan suasana damai tentram, selalu menjaga keharmonian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui fondasi rahmatan lil alamin, menghargai perbedaan menjadi suatu keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar Yayasan Fastabiqul Khairat, Yayasan Haji Muhammad Cenghu Indonesia, Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, Sumber Mas Group, Senior Group, turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Kiai Haji Fakhruddin Wahab MTH, Imam Besar Masjid Islamic Center Samarinda Kalimantan Timur. Semoga almarhum diberikan kelapangan, kelancaran serta senantiasa dalam kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Haji Muhammad Yosutomo.